Jajanan yang orang tuh pengen banget buat makan terus tapi takut karena kalorinya kegedean. Dan di sini kita bakalan bikin seblak versi diet. Check this out. Seperti yang sudah-sudah, kita pastinya bakalan bikin ini very simple. Bahan intinya adalah kerupuk yang kita ganti dengan kerupuk sayur. Selanjutnya di sini ada bawang merah, bawang putih kencur, ada cabai merah juga. Next, aku punya telur ayam. Selanjutnya ada ayam yang udah direbus. Ini ada sawi hijau. Dan ini adalah kaldu dari rebusan ayam yang tadi. Oke, kita langsung bakalan halusin semua bumbu-bumbunya. Bisa kalian ulek, bisa juga dipakai juicer, blender, terserah. Jangan juicer kali ya. Kita alusin, ini bisa ditumis kalau misalnya nggak mau bawangnya terlalu bau gitu. Ditumis-tumis dulu yang agak lama, baru nanti disiram air. Kayak gini, air kaldu ya. Udah, kita tinggal tunggu sampai agak mendidih aja, terus kita seasoning. Aku pakai kaldu jamur, garam, dan juga bawang putih bubuk pastinya. Favorit aku. Bumbunya tuh aja, simpel banget kan? Nah, tinggal masukin ayam, terus kerupuknya. Kenapa sih kok bumbunya tuh simpel? Karena kita udah banyakin bawang merah, bawang putih, jadi dia nggak akan kalah sedap. Udah tuh, terus lanjut kita masukin sawi. Jangan terlalu lama, biar dia masih krenyes-krenyes. Dan terakhir kita masukin telur, terus diaduk-aduk-aduk-aduk. Gedein apinya biar dia mendidih. Terus udah langsung abis ini kita bakalan angkat. Itu kayak keterangan gitu loh. Nah, ini dia nih yang bener. Aduh, nggak sadar. Oke, kita tinggal taro di mangkok, di plating. Mau tambah kuah dikit lagi? Nah, udah tuh kelar. Yeay! Ini dia seblak diet kita tanpa minyak. Dan pastinya juga ayamnya yang kita pakai oke. Karena di bagian paha atas tuh masih lumayan lah ya. Gak seberapa gede kalorinya. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Dan pastiin kalian semuanya tetap hidup sehat. Jangan lupa di subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya juga. Ditungguin terus video terbarunya setiap minggu. See you on the next video. Dadah.